Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel The Rizwan. Hari ini saya nak buat satu lagi tutorial berkenaan Celcom Life App ataupun aplikasi Celcom Life. Hari ini topik kita adalah macam mana untuk langgan internet ataupun add-on internet menggunakan aplikasi Celcom Life ini. Okey, pertama sekali anda klik di bahagian titik tiga di atas dan anda klik di bahagian subscription. Okey, untuk melanggan internet anda ada dua jenis internet iaitu Ultra Hour Pass dan Internet Pass. Okey, Ultra Hour Pass ni dia ada limit-limit masa dia. Ada yang unlimited RM1 untuk sejam dan unlimited RM2 untuk 3 jam. Dan unlimited RM5 untuk 12 jam. Dan yang terakhir unlimited RM8 untuk 24 jam. Okey, ini untuk Ultra Hour Pass. Okey, untuk internet pass macam sebelum ni saya ada terangkan, kita ada promo untuk 7 hari dan 30 hari. Dan untuk yang biasa, internet biasa, kita ada untuk sehari 2 gig RM3, sehari 4 gig RM5, dan kita ada plan weekly 500 MB RM6 dan weekly 2 GB RM10 dan weekly 5 GB RM19. Dan kita juga ada plan monthly sebanyak 5 GB RM30 untuk 30 hari dan sebulan 10 GB dengan RM50 dan sebulan 15 GB RM79. Jadi setiap plan ni dia ada kelebihan masing-masing. Okey, selain daripada 15 GB dia untuk plan ni, anda boleh baca di others, dapat video bola, iFlix kuota dan lain-lain YouTube. Okey, RM50 dia ada iFlix kuota dan lain-lain YouTube saja. Dan untuk RM30 sebulan ada iFlix kuota dan lain-lain YouTube saja. Dan sama untuk weekly dan daily. Okey, cumanya monthly 15 GB, ada video wala 15 GB. Okey, seterusnya kita ada add on. Jika internet kita habis, kita boleh tambah untuk hotspot add on. Ada daily 1 GB RM1 dan 3 hari untuk 5 GB bersamaan RM3. Dan kita ada untuk tambah 100 MB bersama RM3 dan 500 MB RM10. 5 GB RM50. Dan kita ada add on untuk game wala, kita ada add on untuk iFlix wala, kita ada add on untuk Instagram wala dan Facebook wala, video wala, dan kita ada basic internet, anda boleh semok sendiri, muzik wala, call add on, late night internet. Okey, ini anda boleh tambahlah untuk add on, tapi sebagai cadangan add on saya tidak cadangkan sebab memang mahal internet dia. Anda boleh pilih saja internet biasa seperti internet pass, lebih menguntungkan lah daripada add-on. Okey, okay, jadi saya akan tunjukkan salah satu contoh untuk melanggan, cara melanggan. Okey, saya akan tunjukkan untuk unlimited RM1. Okey, klik di situ dan anda baca punya produk detail atau plan detail untuk anda faham. Okay, seterusnya anda klik next. Okay, setelah anda confirm dengan total price dan balance kredit anda, anda klik confirm. Okay, selepas itu anda boleh nikmati internet yang anda langgan. Okay, jadi setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Assalamualaikum.